You got a damn mouth on you, you know that? Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya perjalanan Glenn dan Tara. Di dalam truk, Tara terus menulis nama jalan yang telah mereka lewati. Namun tiba-tiba truk itu berhenti. Tara melihat ada 3 zombie yang mendekati truk tersebut. Ia bermaksud menembaknya. Namun Abraham melarangnya. Abraham lalu melumpuhkan zombie-zombie itu dengan tanpa menggunakan tembakan. Tara heran melihat Abraham membunuh zombie-zombie itu sambil tersenyum. Menurut Abraham, itu semua ia lakukan karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Entah apa maksudnya. Setelah itu, Abraham mengajak Tara untuk membantunya membereskan mobil-mobil yang menghambat perjalanan mereka. Dan film pun baru dimulai. Car sarapan bersama Mison. Ia tertawa saat melihat Mison memakai kemeja yang kedodoran. Namun menurut Mison, kemeja itu sangat nyaman untuknya. Akhirnya mereka pun sarapan bersama. Sambil bercerita, sepertinya Car merasa nyaman bersama Mison. Beberapa saat kemudian, Mison menghampiri Rick yang sedang berada di dapur. Rick berterima kasih kepada Mison karena telah membuat Car tertawa. Bahkan ia hampir lupa bagaimana lagi suara saat dia tertawa. Rick merasa bahwa ia tidak bisa menjadi ayah dan juga sahabat yang baik untuk anaknya itu. Car membutuhkan Mison. Mison lalu menanyakan rencana Rick selanjutnya. Apakah mereka akan menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggal atau hanya persinggahan sementara? Rick berkata bahwa untuk sementara mereka akan tinggal di sana. Sambil memikirkan rencana selanjutnya, Mison berencana akan mencari persediaan makanan di sekitar tempat itu bersama dengan Car. Tadinya Rick akan ikut serta, namun Mison menyuruhnya untuk beristirahat memulihkan tenaganya. Mison dan Car akhirnya berangkat. Mereka berjanji akan kembali ke rumah itu sebelum makan siang. Rick berpesan kepada Car agar mengikuti apa yang Mison katakan. Setelah Mison dan Car pergi, Rick menutup kembali pintunya dan menahannya dengan sofa. Ia lalu merawat lukanya dan setelah itu ia beristirahat. Di lain, Mison dan Car telah selesai menyisir sebuah rumah. Mison senang ia mendapatkan keju di sana. Ia ingin berbagi keju itu dengan Car. Namun Car menolaknya. Sepertinya ada sesuatu yang Car sembunyikan. Namun Car hanya beralasan bahwa ia kelelahan. Mison mencoba menghibur Car, namun gagal. Mereka menuju ke rumah yang lain. Mison mencoba memancing dengan memukul pintu, namun tidak ada yang keluar dari sana. Akhirnya mereka masuk bersama dan mulai mencari persediaan di sana. Sambil mencari persediaan, Car bertanya kepada Mison tentang keluarganya. Dia menanyakan siapa nama anaknya, ada berapa anaknya. Car memberinya pertanyaan yang bertubi-tubi. Akhirnya, Mison berkata bahwa dia akan menjawab satu pertanyaan dalam satu ruangan dan akan dijawab setelah mereka selesai menyisir ruangan itu. Kembali lagi kepada Rick. Dalam tidurnya, Rick seperti mendengar suara orang berbicara. Namun saat ada orang yang berteriak, ia lalu terbangun. Ternyata itu semua adalah nyata. Ada orang yang masuk ke dalam rumah tersebut. Rick melihat ada seseorang yang sedang mengecek ruangan. Ia lalu bersembunyi di kolong tempat tidur. Benar saja, orang itu masuk ke kamar di mana Rick berada. Dia memeriksa semuanya. Setelah itu, dia naik ke tempat tidur. Di saat yang sama, Mison dan Car masih mencari persediaan. Karena mereka telah selesai menyisir satu ruangan, akhirnya Car mendapatkan satu jawaban tentang anak Mison. Anak Mison bernama Andre Anthony. Dia adalah anak satu-satunya. Mereka pun terus berbincang sambil mencari persediaan. Hingga mereka menemukan ruangan yang sepertinya adalah tempat tidur dan tempat bermain anak-anak. Car teringat akan Judith adiknya. Dia berpikir mungkin saat ini Judith sedang bersama Andrea di alamnya. Mison tersenyum mendengarnya.
Ia lalu mengingatkan Carr untuk segera kembali karena hari sudah hampir siang. Dia takut Rick mengkhawatirkan mereka. Sementara Rick di sana masih berada di tempat persembunyiannya. Saat ia mendengar suara orang mendengkur, ia lalu berusaha untuk keluar dari persembunyiannya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang menuju ke arahnya. Ternyata ia datang untuk berbaring di sana. Ia menyuruh temannya untuk berpindah, namun ia tidak mau karena ia sudah mengklaim tempat itu. Mereka pun berebut tempat tidur. Mereka pun berkelahi. Hingga salah satu di antara mereka terjatuh dan melihat Rick. Orang tersebut ingin memberitahu tentang Rick, namun sepertinya temannya sudah kalap dan mencekiknya hingga mati. Akhirnya orang yang bernama Len itu menempati ranjang tersebut. Dan orang yang mati tadi sudah mulai berubah menjadi zombie. Adegan beralih, terlihat Glenn tersadar dari pingsannya. Dia lalu bertanya pada Tara apakah mereka tadi melewati sebuah bis. Dan Tara menjawab iya. Namun semua yang ada di dalam bis tersebut sudah mati. Kira-kira mereka sudah melewati bis tersebut selama 3 jam. Glenn menyuruh Abraham untuk menghentikan truknya, namun Abraham tidak memperdulikannya. Akhirnya, Glenn berusaha memecahkan kaca itu dengan senjatanya. Baru truk tersebut berhenti. Glenn segera turun dan berjalan berbalik arah. Abraham mencoba menghentikannya. Dia memberitahukan resiko yang akan Glenn alami jika dia tetap memaksa untuk pergi dan memisahkan diri dari mereka. Namun Glenn tidak takut akan resiko itu. Abraham tetap berusaha untuk menahan Glenn. Dia berkata bahwa nasib dunia ada di tangan mereka. Sebelumnya Abraham mengenalkan dirinya dan teman-temannya, yaitu Rosita dan Agent. Mereka semua mempunyai misi untuk mengantar Agent ke Washington DC. Karena Agent adalah seorang ilmuwan, dia tahu pasti apa yang menyebabkan kekacauan ini. Di mana Agent sempat berkomunikasi dengan temannya sesama ilmuwan yang ada di Washington melalui satelit. Namun dalam beberapa minggu terakhir ini sudah tidak ada yang menjawabnya lagi. Mereka membutuhkan orang-orang seperti Glenn dan Tara untuk mengemban misi tersebut. Namun Glenn meminta maaf tidak bisa memenuhi itu. Dia ingin kembali ke tempat bis yang ada dari penjara karena menurutnya Maggie pasti akan mencarinya di sana. Abraham terus mencoba menghentikan Glenn dengan mengatakan bahwa kemungkinan istrinya Glenn sudah mati. Dan dia menyuruh Glenn untuk berbuat sesuatu yang berarti untuk hidupnya. Jangan melakukan hal yang sia-sia. Glenn terdiam sejenak. Tak disangka, ia langsung berbalik badan dan memukul Abraham. Glenn lalu berkata bahwa Maggie masih hidup dan dia akan menemukannya. Glenn lalu pergi dari sana. Merasa kesal, Abraham lalu menyerang Glenn dari belakang. Dan terjadilah baku hantam di tempat itu. Rosita dan Tara mencoba melerai mereka. Agent yang berada di dekat truk melihat ada zombie yang datang. Ia berteriak. Namun karena mereka sedang fokus pada perkelahian Glenn dan Abraham, mereka pun tidak mendengarnya. Agent lalu mengambil senjata. Ternyata zombie yang datang tidak hanya satu. Melihat hal itu, Agent panik dan mulai menembak tak tentu arah. Agent memang tidak bisa menembak. Mendengar suara tembakan itu, perkelahian pun terhenti. Abraham lalu lari menyuruh Agent untuk berhenti menembak. Namun karena zombinya banyak dan sudah mulai mendekat, akhirnya mereka pun melumpuhkan zombie-zombie itu dengan tembakan. Setelah semuanya usai, Abraham kaget melihat truknya yang rusak karena terkena tembakan Agent. Di sisi lain terlihat Rick berusaha keluar dari kolong tempat tidur. Hampir saja ia mengenai kaki dari Len. Baru saja Rick keluar dari kolong, tiba-tiba seseorang memanggil temannya itu untuk turun ke bawah. Rick segera bersembunyi. Ternyata orang tadi memberitahu bahwa ia menemukan baju milik seorang gadis. Pasti yang dimaksud orang itu adalah baju Mison. Mereka berharap bahwa gadis itu sendirian dan mereka akan bersiap-siap menyambutnya dan ingin bercocok tanam. Len bertugas mengawasi ruangan samping dan Tony akan mengawasi ruangan lainnya. Namun orang yang bernama Tony itu belum muncul. Lalu temannya memanggil dan mencarinya.
Ternyata Tony sedang berada di kamar mandi saat Rick masuk hendak bersembunyi. Rick lalu membunuh Tony dan mengambil senjatanya. Rick lalu keluar dari kamar mandi melalui jendela. Kemudian ia turun dan mengendap-endap. Rick melihat ke arah jalan takut Mason dan Gar datang. Kembali pada Glenn, Abraham mengecek seberapa parah kerusakan pada truknya tersebut. Sambil ia marah kepada agen. Agen berkata bahwa itu semua karena segerombolan zombie dan ketidakmahirannya dalam menggunakan senjata. Tiba-tiba Glenn mengembalikan senjatanya kepada Abraham dan berharap semoga mereka selamat sampai Washington. Tara mengikuti apa yang dilakukan oleh Glenn, lalu pergi bersama Glenn. Di sini Rosita juga malah mengikuti Glenn. Agent lalu berkata pada Abraham bahwa mereka akan mengikuti Glenn sampai mereka menemukan kendaraan lain. Akhirnya mereka semua mengikuti Glenn. Kembali pada Rick, tiba-tiba seseorang datang dan duduk berjaga di dekatnya. Rick melihat di kejauhan Mason dan Carr menuju ke rumah itu. Saat Rick hendak membunuhnya, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara teriakan dan tembakan. Rick segera berlari menghampiri Mason dan Carr, lalu mereka pergi dari tempat itu. Scene beralih pada perjalanan Glenn. Abraham berbicara kepada Tara. Ia tahu kenapa Tara mengikuti Glenn. Menurutnya Glenn adalah orang yang berpegang teguh. Dia juga orang yang baik. Namun saat ini hal yang terpenting baginya adalah menyelamatkan dunia. Namun Tara masih ragu akan hal itu. Kembali lagi kepada Rick. Dalam perjalanannya mereka melihat spanduk yang bertuliskan bahwa ada komunitas untuk semua orang. Dan siapapun yang sampai ke sana, mereka akan selamat. Rick memutuskan untuk menuju ke tempat itu. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 12. Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya Daryl dan Beth. Mereka berusaha mencari tempat untuk bersembunyi. Akhirnya mereka menemukan sebuah mobil. Beth membuka kunci garasinya, kemudian mereka bersembunyi di dalam bagasi mobil itu. Di dalam tempat persembunyiannya, mereka tetap siaga. Tak beberapa lama, terdengar suara dan bayang-bayang zombie yang lewat di sana. Hingga hari menjelang pagi, mereka sudah tidak mendengar suara zombie lagi. Mereka pun keluar dari persembunyiannya. Beth dan Daryl membawa apa saja yang sekiranya bisa mereka manfaatkan untuk nanti. Dan film pun baru dimulai. Siang itu Daryl sedang berburu tupai. Namun panahnya meleset. Ternyata anak panahnya sudah rapuh. Di lain sisi, Beth menyiapkan perapian untuk memasak. Setelah itu ia memasang tali dengan beberapa besi yang dipasang melingkari tempat itu. Tak ada tupai, ular pun jadi. Itulah pepatah Daryl. Akhirnya ia mendapatkan seekor ular untuk dijadikan santapan mereka siang itu. Tiba-tiba Beth berkata kepada Daryl bahwa dia ingin minuman beralkohol karena selama ini ia belum pernah mencobanya. Ayahnya melarangnya, namun sekarang ia sudah tiada dan Beth ingin mencobanya. Daryl yang diajak bicara sepertinya cuek saja, dia asik menyantap daging ular itu. Karena kesal dicuekin, akhirnya Beth pergi dari sana. Namun tiba-tiba di depannya muncul beberapa zombie. Beth mencoba mengalihkan perhatian zombie itu dan ia pun berhasil. Beth agak kaget saat melihat Daryl tiba-tiba ada di sana. Beth lalu mengikuti Daryl pergi dari sana. Ternyata Daryl membawanya kembali ke tempat semula. Beth marah, ia tidak mau tinggal di sana lagi. Saat ia hendak pergi, Daryl berusaha menahannya. Namun keinginan Beth untuk pergi dari sana dan mencari minuman beralkohol sangatlah keras. Akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu.
hingga mereka sampai di sebuah lapangan golf. Beth berpikir jika para pegolf itu suka minum-minum. Ia pun segera mengajak Daryl menuju ke sana. Saat mereka hendak masuk ke dalam klub, ternyata pintu depannya terkunci. Mereka harus segera masuk ke dalam karena di lapangan golf segerombolan zombie berjalan ke arah mereka. Untungnya mereka bisa masuk melalui pintu samping. Daryl memeriksa tempat itu. Mereka melihat ada beberapa zombie yang tergantung di sana. Daryl menemukan banyak sekali uang di sana. Ia lalu mengambilnya. Padahal sekarang uang itu juga tidak berguna. Tiba-tiba pintu ruangan itu didorong dari luar. Ternyata zombie-zombie yang tadi di lapangan sudah sampai di depan pintu. Daryl dan Beth lalu menuju ke ruangan lain. Ternyata mereka masuk ke ruang dapur. Ruangan itu sangat berantakan sekali. Beth lalu menuju ke ruangan lain. Di sana ia melihat sebotol minuman. Kemudian ia mengambilnya. Namun tiba-tiba ada satu zombie muncul dan menyerangnya. Karena Beth tidak bersiap dengan senjata, akhirnya ia memukulkan botol minuman itu ke kepala zombie hingga pecah. Dan ia menggunakan pecahan botol itu untuk membunuh zombie. Gagallah angan-angannya untuk minum minuman haram. Akhirnya, Beth dan Daryl melanjutkan pergi ke ruangan yang lain. Di sana terdapat banyak sekali baju-baju dan perhiasan. Beth mengambil salah satu baju di sana dan memakainya. Mereka kemudian menyisir ke ruangan yang lain. Namun tiba-tiba terdengar dentang bunyi jam. Dan tak lama setelah itu terdengar suara zombie yang berdatangan. Sepertinya bunyi jam itu menarik perhatian mereka. Daryl dan Beth segera mencari jalan keluar untuk pergi dari tempat itu. Sampailah mereka di sebuah ruangan yang agak luas. Zombie-zombie itu mulai masuk ke sana. Daryl membunuh mereka satu persatu. Dan di zombie yang terakhir sepertinya Daryl melampiaskan kekesalannya. Entah kesal sama siapa, dia memukul zombie itu membabi buta. Hingga saat ia memukul kepalanya, serpian isi kepala itu mengenai tubuh Beth. Beth lalu melepaskan baju barunya. Setelah itu, mereka kembali menyisir ruangan lain. Dan sepertinya mereka menemukan bar kecil. Beth merasa senang, walaupun Daryl akan mengatainya bodoh, ia tak peduli. Di sana Beth menemukan vodka Snaps. Ia bertanya pada Daryl bagaimana rasanya. Menurut Daryl minuman itu tidak enak. Namun Beth sangat ingin sekali mencicipi minuman keras. Beth mencari-cari gelas untuk dia minum. Namun sepertinya gelas di sana kotor semua. Namun entah mengapa tiba-tiba Beth menangis. Daryl lalu mengambil botol vodka itu dan membantingnya. Sebelum minuman itu diminum oleh Beth. Lalu Daryl mengajak Beth untuk pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Daryl dan Beth sampai di sebuah bangunan. Dulu ia dan Mison yang menemukan tempat tersebut. Beth melihat bangunan itu seperti toko minuman. Namun menurut Daryl, bangunan itu lebih dari sekedar toko minuman. Mereka segera masuk ke dalam. Daryl mengambil beberapa botol Monsin, whisky putih, lalu memberikannya kepada Beth. Mereka lalu menuju ke ruangan yang lebih luas. Daryl lalu memberikan sedikit minuman itu kepada Beth. Dia berkata bahwa ini baru minuman pertama untuk Beth. Beth agak ragu meminumnya. Dia teringat akan pesan ayahnya bahwa whisky bisa membutakan kita. Ia lalu meminumnya. Ia merasa bahwa minuman itu adalah minuman yang paling menjijikan yang pernah ia rasakan. Kemudian Beth meneguknya lagi. Minuman kedua agak lebih enak. Saat Beth menawarkan minuman itu pada Daryl, Daryl menolaknya dengan alasan di antara mereka harus ada yang berjaga. Daryl lalu memperbaiki tempat itu agar nyaman dari zombie. Beth menyuruh Daryl untuk ikut minum bersamanya dan santuy sekuy sambil memainkan sebuah permainan. Beth memulai permainannya. Beth akan mengatakan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Namun jika Daryl pernah melakukan itu, maka Daryl harus minum. Namun jika Daryl juga belum pernah melakukannya, maka Beth lah yang minum. Lalu mereka akan bergantian.
Dari permainan itu diketahui bahwa selama hidupnya Daryl belum pernah pergi berlibur. Selama ini ia hanya belajar berburu dengan ayahnya. Belum selesai permainan mereka, Daryl sudah kebelet ingin buang air kecil. Saat buang air kecil, Daryl menendang sesuatu hingga menimbulkan suara yang berisik. Beth memperingatkannya, namun Daryl malah marah. Sepertinya minuman itu sudah mulai memengaruhinya. Daryl juga terus berteriak-teriak hingga memancing zombie. Ia lalu keluar dan menyeru Beth untuk belajar membunuh zombie dengan menggunakan panahnya. Mereka lalu berdebat. Daryl mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Ia juga menyesal karena dulu berhenti untuk mencari gubernur. Hingga akhirnya gubernur menyerang mereka. Daryl menyesal atas kematian Hershel. Mungkin ia bisa mencegahnya waktu itu. Tiba-tiba, Beth memeluknya dari belakang untuk meredakan emosi Daryl. Malam harinya, Beth dan Daryl beristirahat. Beth berkata kepada Daryl, sekarang ia tahu kenapa ayahnya berhenti mabuk-mabukan. Daryl juga terlihat sudah kembali kesadarannya. Dia sudah tidak mabuk lagi. Beth berkata bahwa ada beberapa orang yang sangat menjengkelkan saat mabuk. Salah satunya adalah Daryl. Daryl pun mengakuinya. Ia lalu bercerita bahwa dulu Mer punya kenalan seorang pengedar. Dan Daryl dulu adalah pencandu. Suatu hari mereka tidur di rumah orang itu sambil menonton TV. Belum sampai siang mereka sudah teler semua. Bahkan Mer memakai narkoba. Saat Mer mabuk dia selalu bicara omong kosong. Hingga temannya kesal dan meninju Mer. Melihat hal itu, Daryl membela kakaknya dengan meninju temannya itu dengan keras. Orang itu lalu mengambil pistolnya dan menempelkannya di kepala Daryl. Sambil berkata, aku akan membunuhmu. Mendengar itu, Mer mengambil pistol itu dari tangannya. Setelah itu, orang tadi meninju Daryl kembali. Dan Daryl pun muntah. Semua yang ada di sana tertawa dan melupakan segalanya. Begitulah kehidupan Daryl masa dulu. Hanya keluyuran bersama Mer. Dia bukanlah siapa-siapa dan tidak ada artinya. Kalau orang sekarang pasti dibilang sebagai sampah masyarakat. Mendengar cerita Daryl masa lalu, Beth jadi teringat dengan Maggie dan ayahnya. Ia merindukannya. Dulu dia membayangkan jika ayahnya akan menjalani sisa hidupnya dengan damai. Dia juga ingin agar Glenn dan Maggie mempunyai bayi dan ayahnya akan menjadi kakek dan meninggal dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya. Namun semua itu hanya angan-angannya saja. Beth berharap ia bisa berubah seperti Daryl saat ini. Menurut Beth, Daryl yang sekarang adalah Daryl yang terlahir untuk kondisi sekarang. Dia juga sudah berhasil melewati kondisi yang sangat buruk sekalipun. Beth berkata bahwa suatu saat dia tidak akan selamat, namun Daryl akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Beth berpesan agar Daryl tetap menjadi dirinya yang sekarang, bukan Daryl yang dulu. Malam sudah semakin larut. Daryl mengajak Beth untuk masuk ke dalam. Namun Beth malah berkata bahwa mereka harus membakar rumah itu. Mereka lalu masuk dan menyiramkan minuman-minuman itu ke lantai dan dinding rumah. Setelah itu mereka membakarnya. Kemudian mereka pergi dari sana melanjutkan perjalanan. Dan film pun bersambung.